Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bima Rahmatullah. Jadi di sore ini kita bakal trip lagi menuju Jogja bersama armada pendatang baru di jalur Jogja, yaitu Samudra Trans. Nah, aku penasaran banget sama servisnya dia itu seperti apa ya. Dari servis makannya, kecepatannya, fasilitasnya juga aku belum tahu. Jadi kita bakal coba, ini first banget kita mencoba armada dari Samudra Trans ya. Dia tujuannya itu kalau nggak salah Tangerang, Jakarta, Jogja. Nah, buat teman-teman yang butuh nomor agennya yang Bekasi ini, silakan nanti kalian langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, penasaran seperti apa untuk trip report kali ini? Silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi apa kemudian ke depannya. Yuk, cepet, cek kita. Nah, ini untuk agennya dari pom bensin ini yang nomor 1 ya, yang ruko nomor 1. Kalau nomor 2 kan agennya Mbak Ani. Ini agennya. Oke. Oke. Wis aman tiketnya? Aman. Tapi penumpangnya paling oke wis 10 kuwi. Iki. Volume itu tiap hari. Apa? Itu Pak Rasyid. Ini tolong Samudra Trans tiketnya jangan lembaran doang besok ya. Oke oke, enggak apa-apa. Yang biar buat koleksi itu lag serak gitu loh. Iya ini aduh, tahu. Dan ini tiketnya kayak gini doang. Kita tunggu bisnya belum datang ya. Besok ANT Trans dan Perdana. Tak duluan ya Mas ya. Makasih ya Mas Budi. Ini bisa datang Samudra Trans. Depan ada double deckernya Agung Sejati. Aku sisi nomor berapa? Tempat yang kosong. Oke, siap, siap. Oke, siap. Oke. Enggak jadi dua. Enggak jadi dua. Bidangnya kosong. Turun, turun mana? Saya pilih. Gerbang tol Cikarang Barat. Setelah penumpang naik, langsung jalan lagi. Halo? Halo? Halo?
Halo. Yo. Oh, Bang Vicky, ya siap Bang. Oh, diundur acaranya ya. Oh, jadi akhirnya jadi. Gitu. Terus gimana Pak? Kalau dapetnya yang laksanain lagi, saya bilang aduh. Apes banget. Padahal saya udah bela-belain ini Pak, udah belain mundur hari. Saya ngepasin nih jadwalnya nih. Saya ngepasin jadwalnya ikut V68 lah sama siapa driver namanya lupa, V68 itu kan. Malah ternyata ada tambahan satu.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita tiba juga di rumah makan Taman Lestari ya. Di rumah makan Res Area 102. Ini kita servis makan di sini. Dan tiketnya 200.000 include makan satu kali ya teman-teman. Yuk kita langsung makan aja. Ini by the way aku kemarin tadi sebenarnya kalau Armada Samudranya belum dipesenin tiketnya, aku mau naik bis yang ini teman-teman. Sebenarnya lebih spesial juga ini. Nah ini teman-teman, super eksekutifnya Safari Dharma Raya atau OBL ya, seat 21. Ya Allah, aku pengen naik ini teman-teman. Kalian tahu nggak? Aku tuh pengen betek bis ini. Ah, ya Allah, kapan ya? Cepatnya lah ya teman-teman. Doakan saya lancar rezeki naik bis yang ini teman-teman ya. Aduh, tadi sebenarnya aku kan udah tanya, Pak, tiket saya udah dibookingin belum? Katanya udah, jadi ya udahlah. Karena aku udah terlanjur mesen itu, jadi walaupun belum bayar ya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tadinya kalau belum ke draft, ke booking, aku naik yang ini, Safari Dharma Raya. Tapi udahlah, nggak masalah. Yuk, sekarang kita lihat servis makannya kayak apa. Oh ya, untuk review Armada Samudra Transnya nanti setelah ini ya, setelah kita servis makan. Sekarang kita servis makan dulu. Capcus. Karena kalau direkam kayak mas ya. Eh mas, malah ngomong Jawa. Padahal di sini masih Jawa Barat ya. Servis makannya ada sayur tempe sama apa ini, tahu ya. Terus ada kuahnya itu sop. Ada buahnya semangka, iya bu. Monggo dahar. Nih kerupuk, terus tar lauknya kita pilih salah satu ya. Ini ada telur kecap bulat. Ini apa? Ati sapi. Ati. Oh, ati sapi. Ayam, ini ayam ya, ati ayam ya. Ah, ati ampela, terus sama lele. Tuh, semakin banyak pilihannya. Sekarang kita servis makan dulu aja, kita ambil ya. Teman-teman, ini untuk servis makannya ya. Untuk servis makannya aku ngambil sayur sop, terus ayam, opor. Opor bukan sih kalau ini kayak gini. Apa semur? Sama kerupuk. Terus ini tiketnya seperti ini. Nomor kursinya ini untuk bus ini masih random ya. Kalau dari barat, mungkin kalau dari timur enggak. Terus nama Bima, Bekasi, tujuan Jogja. Tiketnya 200.000, tanggal 17 Februari 2022 hari Kamis. Waktu berangkat jam 7, tapi tadi sebelum jam 7 bisnya malah udah ini ya, udah sampai. Ini tiketnya Samudra Trans. Udah gini doang. Di sebelah sini ada kupon makan udah disobek. Nah, sama amplop deh katanya dibonusin. Terus ya udah teman-teman, sekarang kita servis makan dulu ya. Kita habisin baru itu kita review bisnya. Yuk, capcus. Alhamdulillah kita udah selesai makan. Untuk servis makannya di rumah makan Taman Lestari selalu dan semakin membaik. Sebenarnya pilihan menunya ada bakso juga sama pop mie. Cuma tadi aku baru tahu, ya udahlah, udah terlanjur makan prasmanan. Sekarang kita langsung lanjut aja. Langsung kita review aja bodi bus ini menggunakan bodi apa ya? Nama bodinya aku kurang tahu persis, cuma ini udah pasti bodinya buatan Karoseri Morodadi Prima ya teman-teman ya. Bodi terkuat di Indonesia bisa dibilang ini, Morodadi Prima. Nah, ini untuk bodinya seperti ini. Sekarang kita lihat bagian sampingnya ya. Ini untuk bagian depannya seperti ini. Lampunya kayak pakai lampu legasi. Cuma gimana sih ya, kalau bodi Morodadi itu bodinya gimana, kayak beda gitu, paling beda, paling aneh pokoknya. Cuma
untuk kekokohan bodinya, wah jangan diragukan lagi, paling recommended dan worth it. Sekarang kita lihat tampilan sampingnya ya, yuk bagus. Nah ini untuk tampilan sampingnya, selendangnya kayak punyanya yang bodinya Armada itu ya, apa ya namanya ya, duh lupa aku. Untuk tanpa sampingnya, liverinya warna kuning, kolaborasi biru dan putih abu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah ini untuk tampilan belakangnya kayak Legacy, cuma ini bukan Legacy. Aduh. Terus ini kalau Border itu agak khasnya di sini teman-teman, untuk bagian kaca belakangnya. Itu dia kayak nggak banyak perubahan dari dulu, cuma ada perubahannya sebenarnya gitu loh. Tuh, ini dari Moro Dadi itu aku sukanya gitu. Sama ini ya, jelas Moro Dadi prima. Jadi sekarang kita lihat bagian interiornya ya, capcus. Kita masuk ke bagian interiornya. Ini untuk apa, dashboardnya masih benar-benar khas Moro Dadi prima ya teman-teman ya. Terus engine-nya di sini Mercedes-Benz 1526 leaf spring. Nah ini untuk seatnya, totalnya itu ada 30 seat, dijamin selonjoran sama bantal kecil. Ini lumayan lah kalau bantal gini daripada bantal gepeng yang kayak taplak gitu ya. Seatnya pakai Aldila yang pasti empuk lah, Aldila mah seatnya longgar-longgar banget. Kalau hot seatnya nggak ada yang nggak longgar, aku duduk di sini full selonjor, mantap. Terus kita lihat lagi di bagian belakangnya, tok belakang tuh seatnya masih longgar ya. Nah ini untuk toiletnya, kita buka, ini dia toiletnya Moro Dadi yang aku suka juga gitu, juga besar-besar, gak sempit. Kayak kemarin kita naik Haryanto juga kan toiletnya gede ya. Terus untuk di setiap seatnya juga belum terdapat ini teman-teman, USB port. Jadi untuk colokan-colokannya masih manual, mungkin di bagian atas. Nah seperti itu contohnya. Cuma ini kayaknya nggak nyala ya, karena nggak ada kabelnya juga. Mungkin kalau ngecas bisa langsung hubungi kru aja. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk kita review bodinya, yang eksterior dan interiornya. Nih seatnya nih, kalau nggak percaya longgar. Saya yang ini nih, yang ini dah. Sebentar. Ih, ini buat naikin legasnya mana? Nah, ini masuk ini. 30 seat by Aldila juga seatnya. Mantap. Dijamin nggak terlalu mengecewakan. Menurut aku sih dengan tiket 200.000 seperti ini, oh iya ada fasilitasnya juga. Di sini terdapat fasilitas dispenser. Dispenser ini bisa kalian free, ada kopi, ada teh, sama pop mie. Kalau stoknya habis, silakan hubungi kru aja ya. Yang lebih nilai plusnya, di sini dia ada dispensernya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk reviewnya. Sekarang kita lanjut ke perjalanannya. Capcus. Thank you.
Iya nanti percuma. Oke. Mau terusin ya Pak? Iya. Alhamdulillah teman-teman, acara kita finish juga di Jombor ya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video report kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.